Anda kembali bersama saya Cindy dalam sekilas Jawa Timur. Kecelakaan antara sepeda motor dan truk terjadi di Jalan WR Supratman, Kelurahan Batu Retno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Senin 3 Juli 2023 malam. Motor metik yang dikendarai pelajar bernama Angelica tersebut terserempet truk trailer hingga terlindas dan terbakar. Dan Tribuners, untuk laporan selengkapnya kini sudah terhubung bersama saya rekan Muhammad Sudarsono atau Nono. Selamat sore rekan Nono. Halo, selamat sore Cindy. Baik, bisa dijelaskan lebih lanjut tentang kronologi kecelakaan antara sepeda motor metik dan truk ini? Baik, jadi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor Scoopy dengan truk trailer terjadi di Bundaran Patung atau Simpang 4 Eda Sucipto, di mana saat itu kendaraan Scoopy melaju dari selatan dampingan dengan truk trailer. Kendaraan Scoopy dikendarai oleh Angelica Sasara, seorang pelajar 17 tahun, warga Batu Retno, Tuban, dan trailer dikendarai Agung dari Nganjuk. Saat itu berjalan berdampingan, namun karena tidak dapat cukup ruang, tiba-tiba mengalami senggolan dan motor itu pun jatuh, gitu, tersinggol oleh truk, kemudian dilindas hingga menimbulkan gesekan dan terjadi percikan api yang menyebabkan kebakaran. Setelah kendaraan motor terbakar, pemilik motor atau korban bisa melarikan diri untuk menyelamatkan dari kobaran api, namun mengalami luka sedikit hingga harus mendapatkan perawatan ke rumah sakit terdekat. Gitu Cindy. Kemudian tak lama kemudian kendaraan pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Kemudian petugas unit laka juga datang untuk mengamankan lokasi kejadian, menolong korban dan memberi jumlah saksi atas kejadian tersebut. Gitu Cindy. Baik, dipastikan bahwa tidak ada korban dalam kecelakaan ini ya, rekan Nono? Tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian materi, sekitar 10 juta. Baik, terima kasih banyak rekan Nono atas laporan langsungnya dari Kabupaten Tuban dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, sekian untuk Sekilas Jawa Timur saat ini. Saya Sini pamit undur diri dan sampai jumpa di Sekilas Jawa Timur selanjutnya.